Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke perjumpaan ke kurikulum kita untuk kali yang kedua. Okay. Okay, bersama saya petang ini, kita akan membincangkan tentang pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum ataupun yang kita kenali dengan nama PAJSK. Okay. Saya Cikgu Nur Wahidayah binti Abdul Wahab selaku penyelaras uniform SMK Mengkuang 2021 akan mengelolakan slot perjumpaan kurikulum pada petang ini. Okay, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada PK Co-Curriculum SNK Mengkuang, Encik Mahathir dan juga rakan-rakan seunit Co-Curriculum, okay, Puan Nur Syuhada, Setiausaha Co-Curriculum SNK Mengkuang, okay, yang banyak menyediakan bahan untuk petang ini, okay, rakan-rakan penyelaras yang lain, Cikgu Wan Nur Hayati dan Cikgu Fazli. Dan yang paling besar, terima kasih saya tujukan kepada Cikgu Rehan yang banyak membantu untuk kita live pada petang ini. Okay, untuk kali kedua, kita menyambung perjumpaan kita secara maya bagi merealisasikan perjumpaan kurikulum untuk tahun 2021. Okay. Untuk hari ini, macam Cikgu cakap tadi, kita akan membincangkan tentang PAJSK dan Cikgu memang mengharapkan kamu semua memberi perhatian sepenuhnya kepada penerangan Cikgu pada petang ini. Okay, minta maaf Cikgu lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang menyertai perjumpaan kurikulum kita pada hari ini. Kehadiran kamu pada hari ini akan dikira untuk kehadiran kali kedua perjumpaan kurikulum dan akan ditanda sebagai kehadiran sukan permainan, kelab persatuan dan juga unit beruniform. Sebab PAJSK ni kita kira markah untuk ketiga-tiga komponen dalam kurikulum ini. Okey, saya rasa yang ni memang kalau yang tingkatan dua ke atas memang dah sangat faham dah pun format PAJSK sekolah menengah, dan pelajar tingkatan satu pun sebenarnya dah melakukan pentaksiran PAJSK ni di sekolah rendah. Okay, mungkin penerangan cikgu pada petang ini boleh memberi kamu lebih ingat lah, okay, bagaimana PAJSK ni ditaksir. Okay, dan penting ke tak penting markah PAJSK ni untuk kamu? Okay, sebenarnya markah PAJSK ni memang sangat penting lah untuk kamu kalau yang pelajar tingkatan 5 untuk naik pergi masuk ke universiti, dan untuk pelajar tingkatan 3 ia penting untuk kamu kalau kamu nak sambung pelajaran kamu ke MRSM, ke sekolah teknik, ke sekolah asrama penuh ataupun juga ke college vocational ataupun sekolah teknik lah. Okey, macam cikgu sebut tadi. Dan untuk pentaksiran ini 10 markah akan dikira lah. Okey, nanti penerangan cikgu selepas ini yang selanjutnya cikgu akan terangkan, okey, macam mana markah ini diambil. Okey, pertama sekali kita tengok dulu apa yang termasuk dalam komponen PAJSK ni. Okey, perkara pertama ialah segak. Segak, kamu semua segak kan? Okey, segak ni rasanya semua pelajar dah faham. Okey, apa itu segak? Okey, segak ni kita buat dalam mata pelajaran PGPK lah. Okay, dan BMI. BMI, Body Mass Index, ataupun dalam bahasa Melayunya indeks jisim badan. Okay, nanti cikgu akan terang dengan lebih detail bila kita pergi ke tajuk segak lah. Okay, untuk komponen kurikulum, kita ada tiga tadi macam cikgu sebut. Kita ada sukan permainan, kelab persatuan dan juga badan beruniform. Dan satu lagi komponen yang kita tidak kurang pentingnya dalam pentaksiran PAJSK ini ialah ekstra kurikulum. Okey. Kalau kamu lihat di sini, cikgu sertakan
komponen yang dikira markahnya dalam PSJSK. Okey, SEGA dan BMI, dia ada pelaporan yang disediakan oleh cikgu PJPK. Okey, untuk kurikulum kita ada sukan permainan. Okey, yang ini dia akan kira pentaksiran markah ni, dia akan kira penyertaan kamu dalam perlawanan pertandingan permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan juga kebangsaan. Okey, untuk kelab dan persatuan pun sama juga. Penyertaan kamu dalam pertandingan-pertandingan kuis atau sebagainya mengikut peringkat-peringkat yang sama macam sukan tadilah. Okey, begitu juga dengan badan beruniform, penyertaan kamu mungkin dalam pertandingan kawat kaki, pertandingan ikatan. Itu kalau yang secara bersemuka. Yang baru-baru ni kita dah buat secara maya. Kita dah buat pertandingan yang ikatan untuk uniform. Kan macam itulah, sebab sekarang ini kita berada dalam musim COVID ni. So kita punya pertandingan masih lagi dalam secara maya ataupun secara online lah. Okay, untuk extra curriculum ni, dia ialah penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah ataupun di luar sekolah. Okay, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Okay, untuk extra curriculum ni, dia akan mengambil kira aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ataupun yang awak buat di luar sekolah lah. Okay, contohnya kalau awak buat, awak join aktiviti masjid dekat kampung ataupun ataupun kalau awak join gotong royong, bersih kampung ataupun pergi ke rumah-rumah orang tua, membersihkan rumah-rumah orang tua. Okay, semua tu akan dikira sebagai extra curriculum. Nah, selain itu ada lagi perkara-perkara lain yang akan kita bincang yang termasuk dalam extra curriculum. Sejak lagi cikgu akan tunjuklah satu-satu slide untuk yang mana kita boleh kira sebagai markah extra curriculum. Okey, yang ini cikgu nak pergi dulu terangkan bagaimana cara pengiraan. Okey, cara pengiraan untuk sukan permainan, kelab persatuan dan juga badan beruniform. Okey, untuk kurikulum lah. Okey, markah untuk ketiga-tiga komponen ni, markah penuhnya ialah 110. Okey, itu markah penuh untuk setiap tu. Tapi dia akan kira untuk sukan permainan, dia akan kira hanya 87 markah. Okey, untuk kelab persatuan 90 dan badan beruniform 68 daripada 110 itu. Okey, kita kira peratus lah. So pengiraan tukar kepada 100. Ha, ni siapa yang tanda matematik kacang lah kan. Okey, 87 per 100 darab 100. So kita akan dapat 79% markah bagi sukan permainan. Kalau kata kelab persatuan dia dapat 90 daripada 110, kita buat pengiraan macam tadi juga. Okey, 90 bahagi 110 darab 100, dia akan dapat peratusan markahnya ialah 81.8%. Dan kalau uniform, pelajar tu dapat 68 daripada 110, dia akan dapat 61.8%. Okey, kamu lihat ni ada tiga komponen kan? Tapi untuk pengiraan markah, dia akan ambil dua yang tertinggi. Ha, dua sahaja markah yang tertinggi di antara tiga tu, antara sukan permainan, kelab persatuan dan extra curriculum tu, dia akan pilih dua sahaja yang tinggi dan akan dicampur untuk dikira sebagai purata. Okey, daripada purata tu awak dapat ya, contoh macam dekat sini
akan dapat 88.4% dan bila kita tukarkan kepada 10% untuk ke universiti ataupun ke sekolah-sekolah berasma penuh atau MRSM tu, dia akan jadi 8.84%. Okey, seterusnya. Okey, SEGAK. Kan tadi saya cakap dengan SEGAK ni kan. Kamu dah tahu sebenarnya SEGAK ini ialah ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Okey, komponen kecergasan yang diukur ni memang terkandung dalam sukatan pelajaran pendidikan jasmani. Kalau dulu yang tingkatan satu tu di sekolah rendah lah, sekarang kamu dah masuk ke sekolah menengah. So ujian ini akan ditadbir oleh guru-guru PJK kamu dan selalunya kita laksanakan dalam bulan Mac dan Ogos. Tapi disebabkan sekarang ni musim PKP ni, kita akan tunggulah arahan selanjutnya daripada kementerian sama ada kita, bila kita akan lakukan ujian SEGAK ni. Okey, untuk sukan, permainan, kelab persatuan dan badan beruniform, semua aktiviti yang awak sertai di sekolah dan juga di luar sekolah, kita akan rekodkan. Okey, kenapa kita wujudkan sistem PAJSK ni? Sebab kita nak selaraskan cara pemakahan bagi semua sekolah di Malaysia ni. Tak mau pula nanti ada yang dapat tinggi, sekolah sana senang nak bagi markah, sekolah sini sikit-sikit markah. Jadi untuk selaraskan, sistem PAJSK ni diperkenalkanlah. Okey. Ini yang cikgu cakap 110 markah tadi. Sebenarnya daripada mana kamu akan dapat 110 tu? Okey. Daripada jawatan. Bila masuk je mana-mana antara tiga ni, sukan ke, kelab ke, uniform ke, jangan takut untuk pegang jawatan. Sebab kamu bukan pegang jawatan saja-saja, kamu akan dapat 10 markah. Yang tu yang tertinggi lah. Nanti dia ada ikut ranking. Pengerusi berapa, naik pengerusi berapa. Nanti cikgu akan detailkan. Okay. Untuk penglibatan, peringkat. Maksudnya awak terlibat dengan peringkat mana? Peringkat sekolah ke, peringkat kebangsaan ke, peringkat daerah ke, peringkat negeri ke. Markah tertinggi ialah 20. Nanti cikgu perincikan nanti sekejap lagi. Okay. Untuk komitmen. Okay. Komitmen awak. Untuk komitmen, maksudnya komitmen kamu dalam bila menyertai itu, kamu mengurus aktiviti ke, kamu merancang aktiviti ke, kamu menyediakan peralatan untuk aktiviti ke, ataupun macam mana nak cakap, kamu memang menunjukkan minat ke, menunjukkan kesungguhan ke, atau semua tu komitmen. Okay, khidmat sumbangan. Khidmat sumbangan ni tengok pula kamu ni sebagai peserta ke ataupun yang menjadi pembantu untuk membolehkan sesuatu aktiviti tu dijalankan. Dia ada markah-markah yang berbeza lah. Okay. Itu semua termasuk dalam 50 markah penglibatan. Okay. Seterusnya aspek lain ialah penyertaan. Okay, penyertaan kita akan dapat 40 markah. Okay. Yang ni untuk kehadiran kamu lah. So sekarang ni memang sangat senang kan perjumpaan kita secara maya. Kamu cuma perlu masuk perjumpaan maya ni daripada tempat rumah kamu masing-masing. Kamu akan dapat kehadiran. Okay. Dan sebelum cikgu lupa, okay, nanti di hujung slot ini cikgu akan bagi kamu satu Google Form untuk kamu isi. Dan dalam Google Form tu untuk kehadiran satunya. Dan satu lagi, kamu kena jawab 5 soalan sangat simple lah. Jangan risau, insyaAllah semua boleh jawab kot. Okay, 5 soalan yang kamu kena jawab untuk dikira kehadiran. Okay, kalau kira hari ini dah kamu dah dapat kedua kehadiran dah. Dan kehadiran untuk hari ini kita kira untuk 3-3 unit sekali, iaitu sukan, kelab dan uniform kamu akan dapat. Jadi bila kamu masuk isi Google Form nanti, kamu kena isi ketiga-tiga tu lah. Apa kelab kamu, apa uniform kamu dan apa sukan permainan kamu. Okay. Untuk prestasi. Prestasi ni pencapaian. Okay, contohlah kalau kamu masuk pertandingan kawat kaki.
Okey, kamu dapat Johan ke? Kamu dapat naik Johan ke? Macam itulah pencapaian. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi yang cikgu nak perincikan. Pengerusi. Okey, pengerusi kelab contohnya. Ataupun presiden. Ataupun ketua pasukan bola baling. Ketua rumah merah. Markah dia 10. Okey, 10 markah. Okey, untuk naik pengerusi, timbalan presiden, penolong ketua pasukan, penolong ketua rumah, setiausaha, bendahari. Okey, yang ni semua 8 markah. Okey, untuk penolong pula, penolong setiausaha, penolong bendahari dan juga AJK akan dapat 6 markah. Okey, ahli aktif. Ahli aktif ni maksudnya kamu hadirlah, bukan kamu ahli saja. Kamu kena hadir dan menyertai aktiviti yang disediakan, kamu akan dapat ahli aktif. Kamu akan dapat 4 markah lah. Untuk ahli biasa, dia akan dapat 2 markah. Okey. Ini skor bagi penglibatan untuk jawatan. Okey. Penglibatan pula, macam cikgu cakap tadi, kalau penglibatan satu tu, yang ni kalau kamu menyertai sebagai atlet, peserta perkhemahan ataupun kejohanan, ataupun khusus, ataupun pertandingan, karnival ke, program ke. Okey, bila kamu terlibat sebagai orang yang masuklah peserta. Okey, itu dikira penglibatan satu. Penglibatan dua ialah yang ni kalau kata bila ada pertandingan, kamu dijemput sebagai pasukan yang membuat persembahan. Ataupun kamu dijemput sebagai jawatan kuasa pelaksana. Ataupun petugas teknikal. Yang ni kalau contoh yang siapa yang pernah terlibat dengan Carnival STEM yang selalu cikgu bawa tu, yang ni dia akan masuk ke penglibatan dua. Okay. Maksudnya kita yang memberi sumbangan kepada aktiviti tu berjalan. Itu penglibatan dua. Kalau penglibatan tiga, yang ni contohnya murid yang meramaikan majlis. Contohnya penyokong ke, kumpulan sorak ke. Yang tu dia akan masuk penglibatan tiga. Markah dia berbeza-beza untuk setiap penglibatan ni. Yang ni, yang tadi cikgu dah sebut, penglibatan satu, penglibatan dua, penglibatan tiga. Dia tak sama markah dia. Mana boleh sama kan? Kalau orang masuk sebagai atlet, mestilah lebih tinggi daripada markah orang yang pergi sebagai tukang sorak. Kan? Jadi kalau peringkat sekolah kamu masuk, contohlah peringkat sekolah, dalam sekolah kita, kita buat pertandingan bola sepak antara rumah sukan. Kamu terlibat sebagai peserta, pemain, peserta bola sepak kan, pemain bola sepak. Okey, bila kamu terlibat sebagai pemain bola sepak, kamu akan dapat 8 markah. Tapi katalah kamu cuma jadi kumpulan sorak, bagi semangat dekat abang-abang yang duduk berlari dalam padang tu. So kamu tukang sorak, kamu cuma dapat 3 markah. Okey. Kalau kamu ni jadi technical, tukang jaga line ke, apa benda ke, yang tu penglibatan dua, kamu akan dapat 6 markah. Yang ni untuk peringkat sekolah lah. So kalau untuk peringkat zon atau daerah, markahnya lebih tinggi lah, macam yang tertera dekat sini. Okay, negeri lagi tinggi lah. Okay, kebangsaan dan setelah sekali antarabangsa lah yang paling tinggi. Yang ni yang cikgu cakap markah maksimum tadi tu. Kan, bila kita terlibat sebagai kata contohlah pemain bola tampar peringkat antarabangsa, dia akan dapat 20 markah. Okey. Ataupun dia jadi AJK. AJK pendaftaran dekat Carnival. Dia akan dapat dalam penglibatan 2. Okey. Kalau peringkat antarabangsa dia dapat 15 markah lah. Kalau penglibatan 3, dia pergi sebagai orang yang meramaikan majlis dekat pameran-pameran yang diadakan. Dia akan dapat penglibatan 3, 10 markah lah kalau antarabangsa. Itu cikgu rasa kamu faham kot yang ni. Okay. Ini komitmen. Yang cikgu cakap tadi komitmen. Markah komitmen ni dia tak sama. Jadi kamu berebutlah untuk dapat markah yang lebih tinggi. Kalau menunjukkan kepimpinan. Contoh kamu dah jadi pengerusi, kamu jadi naik pengerusi, kamu jadi setiausaha, kamu jadi bendahari, kamu jadi AJK. Kamu menunjukkan kepimpinan kamu tu, kamu akan dapat 3 markah. Okey. Sebenarnya macam kamu semua dah tahu, kurikulum ni sebenarnya aktiviti yang dibuat untuk melatih sifat-sifat yang baik lah yang ada dalam diri kita. So kalau kita menunjukkan kepimpinan, dia akan bagi 3 markah.
Kalau kamu mengurus aktiviti, mengurus. Sebenarnya, ini cikgu nak jelaskan sikit. Setiap kali perjumpaan, kan nantilah kalau kita dah buka sekolah, kita boleh bersemuka. Setiap kali perjumpaan ketika-ketika unit ni, sepatutnya yang merancang aktiviti, yang mengelolakan aktiviti, yang mengurus aktiviti itu, ialah kamu. Ha, JK dan juga peserta ahli-ahli lain. Bukannya cikgu kamu yang kena susun nak buat apa. Ha, lepas tu pergi dalam tempat perjumpaan, cikgu juga yang kena conduct. Ha, bukan. Itu bukan tujuan perjumpaan co-curriculum dibuat. Okay. Ha, kita buat semua tu untuk membantu mencungkil bakat pelajar. Ha, nak membantu kamu melatih diri kamu memimpin, melatih diri kamu bekerjasama, okay, melatih diri kamu untuk lebih kreatif, nak buat apa-apa. Okay, so bila kita buat aktiviti, mesti kita memerlukan peralatan kan? Okay, bagi yang menyediakan peralatan, dia akan dapat markah 2. Kalau yang mengemas peralatan pun dapat 2. Membersih kawasan 2, menepati waktu 2. Ha, semua ni akan ada markah dia. Sebenarnya bukan susah nak dapat markah tinggi untuk PAJSK ni. Kamu cuma perlu minat dan perlu betul-betul menyertai aktiviti tu. Okay. Okay, yang ni skor bagi penglibatan. Okay, skor bagi penglibatan. Kalau teknikal, contohnya jadi pengadil, jadi referee, jadi jurulatih, yang ni dia akan dapat 10 markah. Okay, ataupun yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta, dia akan dapat 10 markah. Kalau persembahan, dia maksudnya cikgu cakap tadi lah kan, bila ada pertandingan, dia ni terlibat sebagai pelajar yang membuat persembahan selingan. Dia pun akan dapat 10 markah. Untuk pengurusan, contoh macam urustia ke kan, kamu pun jadi urustia dekat carnival. Ataupun kamu jadi urustia kejohanan, dia akan dapat 6 markah. Okay, untuk sokongan, okay, contohnya dia akan bantu untuk menjayakan aktiviti kelab sukan tu. Kalau dia ambil bahagian dalam perbarisan ke, dalam persembahan ke, ataupun jadi kumpulan sorak. Ataupun kalau contoh kalau rumah sukan kita tu, bila kita buat pertandingan hari sukan sekolah, pelajar ni terlibat untuk menghias kemah rumah sukan. Okay, bila dia menghias rumah sukan, dia pun dapat markah. Itu untuk sokongan, dapat 4. Okay. Ataupun dia pergi duduk tepi padang, duduk sorak-sorak, bagi semangat dekat kawan dia. Yang tu pun ada. Okay, dia ada markah dia, 4 markah. Okay, untuk kehadiran. Cikgu, berapa kali ni kami nak kena hadir perjumpaan? Okay, kalau yang biasa dulu, okay, memang kita akan setiap tahun, kita akan perlu ada sekurang-kurangnya minimumnya 12 kali lah. Itu memang penuh 12 kali. Okey, untuk kelab, badan beruniform dan sukan permainan semua sama. Kena ada 12 kali perjumpaan. Okey, dan macam yang Cikgu Mahathir cakap minggu lepas, okey, untuk tahun ni, yang peringkat awal ni, okey, kita perlu ada sekurang-kurangnya 4 slot perjumpaan kurikulum yang akan dibuat secara maya. Okey, sekarang ni baru yang kedua. Okey, nanti minggu seterusnya kamu akan ada untuk pidato. Dan minggu lagi satu, kamu akan ada untuk unit uniform. Okay, nah, macam itulah. Ini untuk kehadiran. Berapa kali perjumpaan setahun. Okay, yang ni macam mana markah diberi untuk Johan, Nat Johan dan juga tempat ketiga. Okay, contohlah kalau peringkat sekolah. Okay, macam minggu lepas Cikgu Mahathir dah bagi tahu. Okay, kita nak buat quizzes, kan? Kita nak buat quizzes, itu kira peringkat sekolah lah. Kalau kamu dapat Johan peringkat sekolah, kamu dapat 8 markah. Dan kami dari unit co-curriculum nak cuba sedaya mungkin untuk membantu kamu untuk mendapatkan markah setinggi mungkin. Sebab tu kami susun, kan, macam Cikgu Mahathir dah terangkan, kami susun, kami buat kategori tu banyak kategori. Kategori pertama, okay, satu untuk ISAF. Kamu cuma bertanding 2 kelas tu saja. Kalau kamu dapat Johan, kamu dapat 8 markah. Sama juga dengan 1 IR, 1 AR.
bertanding dua kelas tu saja. Dapat Johan, kamu dapat 8 markah. Kami cuba mencari ruang untuk sesenang mungkin memberi markah kepada para pelajar. Jadi cikgu memang macam berkempen lah kat sini kan. Memang cikgu sangat menggalakkan penyertaan aktif kamu dalam aktiviti kurikulum untuk membantu kamu dapat markah PHSK yang lebih tinggi lah. Okay. Kita tak mahu macam selalu waktu perjumpaan semua tak aktif. Tapi bila hujung tahun baru kamu tahu kepentingan nak dapat markah tu, sibuk kerja cikgu nak cari markah. Tapi kalau kamu tak ada penglibatan, tak ada pencapaian, macam mana cikgu-cikgu nak bantu kamu dapat markah ni? Okay. Ni markah dia lah. Kalau tak tahu kenapa dia dapat 8, kenapa saya dapat 11, dia tengok peringkat pertandingan dah, peringkat pertandingan yang kamu sertai. Memang yang paling tinggi antarabangsa lah kan. Macam sekolah tahun lepas, kita ada, tahun sebelum tu pun kita ada, tahun ni pun kita terlibat dengan peringkat antarabangsa ni. Okay, sama-samalah kita doakan. Kurikulum SMK Mengkuang sentiasa menunjukkan pencapaian yang cemerlang lah. Okay, insyaAllah kita minta, Allah izinkan, kita dapat Johan dalam semua pertandingan yang kita masuk, kita sama-sama doa. Okay, untuk ekstra kurikulum. Yang ni yang cikgu cakap ada banyak benda yang boleh masuk dekat ekstra kurikulum. Okay, apa sebenarnya maksud ekstra kurikulum ni? Ekstra kurikulum ni sebenarnya kegiatan sukarela yang bermanfaat. Okay, pada waktu sekolah ataupun di luar waktu sekolah. Sebabnya tujuan dia kita nak bentuk peribadi yang terpuji. Peribadi yang terpuji. Nak bagi kita suka tolong orang. Nak bagi kita memudahkan kerja orang lain. Kan? Kita nak latih semua tu. Sebab kamulah bakal pemimpin masa depan. Bakal pekerja masa depan. Kita perlukan pekerja yang proaktif. Pekerja yang memang mempunyai komitmen yang tinggi, yang committed. Jadi semua tu kita nak latih sebab tu kita adakan PAJSK ni. Sebab sikap ni kita perlu latih bukan dalam masa sehari. Sebab tu kamu ni dinilai PAJSK kamu dari tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Bukan tingkatan 5 saja markah kamu. Okay, kamu akan dikira dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kalau kamu nak tukar sekolah tu kan, di tingkatan 4, markah kamu akan dikira yang tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Untuk yang SPM pula, dia akan kira sampai ke tingkatan 5 lah untuk dibawa ke universiti. Sekejap lagi perincian pengiraan markah tu cikgu akan bagi tahu sekejap lagi. Okay, macam mana kita nak kira skor? Kan tadi cikgu cakap dah, kita ada 3. Kita ada 3 komponen dalam kurikulum. Uniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan. Tapi kita tak ambil 3-3. Kita buat 3-3 sebab kita nak bagi peluang kepada semua pelajar. Sebab pelajar ni kadang-kadang bakat dia berbeza kan. Ada orang yang memang aktif sukan. Ada pelajar pula yang memang dia aktif kawat. Dia ada pelajar pula yang dia suka kuis ataupun reka cipta. Jadi kita tahu kepelbagaian kemahiran pelajar, minat pelajar pun berbeza. Sebab tu kita buka 3-3 sebab kita tak tahu yang mana satu yang kamu memang lebih minat, lebih terror kan. Jadi kita buka 3-3 tapi bila kita nak kira markah, kita akan ambil 2 yang tertinggi sahaja. Contohlah markah uniform kamu 90, markah kelab sukan kamu 50, markah sukan permainan kamu 80. Jadi akan kita kira 90 dengan 80 tu lah. Yang 50 tu kita tak kira. Dan antara 2 ni kita ambil ni kita akan kira purata dia. Okay. Ekstra curriculum ni dia ada perkhidmatan anugerah daripada badan-badan lain ataupun penyertaan antarabangsa. Okay, khidmat masyarakat, program NILAM atau TIMS dan PISA. Ni aspek ekstra curriculum. Okay. Okay. Untuk perkhidmatan ini jawatan kamu. Okey, kebanyakannya jawatan di dalam sekolah lah. Okey, kalau ketua murid sekolah, ni ketua pengawas 10 markah. Timbalan ataupun penolong ketua murid, penolong ketua pengawas kamu tu 8 markah. Okey, untuk badan pengurusan yang membantu sekolah, contohnya pengawas, ketua asrama, ketua PRS, okey, pengerusi badan-badan perkhidmatan sekolah. Dia akan dapat 7 markah. Okey, penolong ketua asrama ataupun pengawas pusat sumber.
ataupun ahli lembaga pengarah koperasi sekolah. Ha, yang itu akan dapat 6 markah. Okey, AJK utama badan-badan perkhidmatan atau pengurusan, bendahari, setiausaha, ketua biro asrama, PRS, penerima sijil dan lencana selat. Ha, ni selat ni anti-dadah tu kan? Okey, prosta dan juga pengawas koperasi. Yang ni dia akan kira 5 markah. Okey, ahli jawatan kuasa perkhidmatan dan sokongan. Ini macam AJK kecil, ketua bilik, ketua dom, ketua kelas, ketua tingkatan, penerima sijil selat tu juga kan prosta, dia akan dapat 3 markah. Penolong ketua kelas, ada markah dia. Penolong ketua bilik ke asrama tu pun ada markah, iaitu 2 markah. Yang ni untuk extra curriculum lah. Yang jawatan kamu dalam kelab tadi dia masuk kurikulum. Yang ni jawatan untuk extra curriculum. Ini anugerah khas. Okey. Anugerah khas ada yang dapat anugerah remaja perdana. Kementerian ini daripada Kementerian Belia dan Sukan. Kalau kamu ada yang menyertainya lah. Okey, kalau emas dapat 10 markah, perak 7 markah, gangsa 5 markah. Okey, kalau untuk pengakap dan pandu puteri, macam baru ni kan kita tengok banyak dalam grup Cikgu Rehan letak pertandingan pandu puteri. Tapi yang tu bukan untuk yang ni. Pandu puteri raja dengan pengakap raja ni yang kamu sertai, apa yang kamu ambil ujian dia tu kan. Nanti kalau ada anugerah yang ni, kamu akan dapat 10 markah. Okey, anugerah khas sukan, ni olahragawan ataupun olahragawati lah. Tengok peringkat, kalau peringkat daerah 5 markah, peringkat negeri 7 markah, peringkat kebangsaan 10 markah. Okey, lain-lain anugerah ataupun penghargaan khas yang setara. Okey, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat zon, peringkat sekolah, ni markah dia. Semua ada markah. Contoh macam kamu dapat kamu menyertai aktiviti kebangsaan. Kamu dapat peringkat kebangsaan kan? Kamu dapatlah 10 markah. Kalau setakat anugerah khas di peringkat sekolah, 2 markah saja. Okey. TIMSS dan PISA. Okey, TIMSS dan PISA ni apa benda sebenarnya? Pelajar tingkatan 1 mungkin belum faham apa dia TIMSS dan PISA kan? Yang ni berkaitan dengan kemahiran kamu dalam mata pelajaran sains dan matematik. Okey, kalau kita dapat markah yang tinggi yang boleh melayakkan kita menyertai peperiksaan ni, dia macam peperiksaan lah kamu jawab soalan kan. Kalau kamu dapat menyertai peringkat yang lebih tinggi, inilah markah-markah dia. Okey, adalah markah yang kamu kena lepas level dia baru boleh join peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Dan kalau pergi ke peringkat antarabangsa, dapat pula tahap cemerlang, baru dapat 10 markah. Setakat ni kita belum ada lagi. So menjadi cabaran kepada pelajar tahun ini, mana tahu kamu salah seorang pelajar yang boleh dapat markah ni kan. Jadi jangan takut untuk mencuba. Okay. Yang ini untuk aktiviti khidmat masyarakat. Okay, dalam sistem PAJSK tu dia ada bagi 7 khidmat masyarakat. So kalau kamu sertai 1, kamu dapat 1 lah. Kalau kamu buat 2, kamu dapat 2. Okay, contoh khidmat masyarakat, kamu nak pergi bidang keagamaan ke, kerja-kerja kebudayaan ke, dia ada markah dia lah. Dan untuk untuk memang pastikan kamu ada terlibat tu, seeloknya kamu ada surat, surat lah, surat yang dikeluarkan oleh badan-badan yang kamu sertai itu. Contoh macam kalau AJK Masjid, dia nak buat aktiviti gotong royong, kamu ada bukti yang kamu pergi menyertai aktiviti gotong royong, kamu boleh dapatlah. Okey, untuk aktiviti khidmat masyarakat tu. Okey, NILAM. NILAM sekarang ni dia dah lain sikit. Kalau dulu kamu tengok ada emas, perak, gangsa kan, sekarang dia dah tak ada lah. Okey, tahun ni baru dia kemas kini ni. Kalau kata bilangan buku yang kamu baca kosong, so markah PAJSK kamu kosong lah. Yang ni yang cikgu memang benda yang paling senang lah bagi cikgu kamu nak buat ni. Sekarang kan pula NILAM online kan. Kamu boleh buat di mana-mana. Kamu baca buku, kamu record, so bilangan buku kamu yang kamu baca tu akan bertambah. Jadi kalau kamu baca 120 buku, kamu boleh dapat 3 markah. Dia kan sampai macam tu sekali. Kerajaan kita nak menggalakkan budaya membaca di kalangan pelajar sampai bagi markah.
Kalau zaman cikgu dulu, cikgu memang suka baca buku. Tak baik, zaman cikgu dulu tak ada lah nilam-nilam ni. Tapi memang hobi cikgu baca buku lah. Jadi kamu boleh baca buku, bukannya buku pelajaran kan. Kamu boleh baca komik, kamu boleh baca novel. Kamu boleh baca buku online. Senang kan, duduk telefon, duduk belek-belek daripada main game benda yang tak berfaedah tu. Lebih baiklah kamu baca buku. Ilmu kita pun bertambah. Dan lagi satu, cikgu nak pesan. Ini memang cikgu suka pesan dekat pelajar cikgu lah. Sebab kita ni orang Islam. So kita buat, jangan buat semata-mata kerana markah. Kita niatkan pula kita buat tu kerana Allah. Ni cikgu kaitkan sikit lah. Sebab ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi pun Iqra. Dia suruh kita baca. Pintu, kunci pintu segala ilmu adalah melalui amalan membaca. Jadi jangan malas untuk membaca. Kamu kena latih diri kamu rajin membaca. Kan? Macam PDPR ni pun ramai cikgu duduk cakap bila buat Google Meet kamu tak boleh masuk, tak ada data. Bila bagi video tak boleh tengok, tak ada data, line slow. Tapi bila suruh baca buku, tak mau baca juga. Kan? Baca buku tu benda yang paling senang untuk kamu dapat markah dalam extra curriculum ni. Kalau kamu dapat sampai 600 bilangan buku yang kamu baca, kamu boleh dapat 7 markah. Okay? Itu untuk extra curriculum dalam aspek nilam lah. Okey, yang ni dah tak banyak dah ni. Kan, kita dah sampai kepada contoh pelaporan PAJSK. Contoh dia. Okay, nampak mungkin nampak tak clear sangat. Okay, dekat atas ni. Cikgu nak tunjuk sekali lalu saja ni. Okey, jenis, bidang tugas, kelab apa. Contoh dah dekat sini, kelab koperasi. Kan, yang ni. Badan uniform, contohnya Pergerakan Pengakap Malaysia, dia masuk tu. Okey, jawatan dia, tengok jawatan. Okey, tengok buat yang ni kelab, dekat koperasi kat kelab dia, dia ada penolong bendahari. Kat sini dia pengerusi, dekat uniform dia penolong setiausaha ataupun penolong bendahari. Bila kita key in, yang key in ni cikgu kelas kamu lah. Okey, cikgu-cikgu sukan, kelab dan juga uniform akan isi, bagi markah dekat guru kelas. Guru kelas akan isi dalam PAJSK. So dia akan keluar macam ni. Peringkat perlibatan kamu tu peringkat mana, komitmen kamu, khidmat sumbangan kamu, okay, kehadiran kamu. Yang ni kan, kalau pelajar yang baik, pelajar yang bagus, hadir saja perjumpaan, kehadiran akan dikira. So jangan duk sibuk nak ponting-ponting, cikgu tak mau tengok. Cikgu rasa semua sudah berazam baru tahun ni. Kehadiran tolong bagi penuh. Hadir saja. Kamu dapat 40 markah. Jangan duduk tak hadir. Sayang. Kan? Nak markah nanti nak masuk U baru tahu. Ada orang yang dapat straight A tak boleh masuk U sebab markah PAJSK rendah. Sebab sekarang kan kamu tahu dia punya pertandingan tu, markah tu nak masuk ke universiti tu ramai. Sebab pelajar sekarang ramai yang bijak. Kadang-kadang semua A tapi tengok PAJSK markah teruk, tak boleh nak masuk. Sayang kan? Ni masa depan kamu. Kamu kena fikir, bukan main-main. Okay? So markah dia kan cikgu cakap tadi, ada tiga ni. Ada tiga unit curriculum ni, ada tiga. So dia akan ambil dua yang tertinggi, dia akan kira purata. Bila dapat purata, itu dapat markah dia lah. Lepas tu, last kali dia akan kira untuk 10% lah. Dapat 9 ke, dapat 8 ke. Yang inilah yang akan dibawa untuk ke universiti ataupun ke MRSM ataupun ke sekolah teknik ataupun college vocational. Semua akan minta ni. Masa kamu tak isi borang, kamu akan rasa benda ni tak penting. Tapi bila kamu nak isi borang, nak minta masuk mana-mana, barulah terasa pentingnya pelaporan PAJSK ni. So, jadi cikgu pesan awal-awal dekat kamu, jangan menyesal di kemudian hari. Menyesal kemudian hari tak guna dah. Okay, dari awal ni cikgu pesan. Kamu dah mendaftar. Kamu dah mendaftar kelab, kamu dah mendaftar sukan permainan, kamu dah daftar unit uniform. So tolonglah jadi pelajar yang aktif, pelajar yang boleh memberi sumbangan kepada orang lain. Kerana apabila kita memberi sumbangan kepada orang lain, kebaikannya akan berbalik pada diri kita sendiri. Kamu akan dapat markah tinggi, dia akan membantu kamu untuk memilih universiti atau sekolah yang kamu mahulah. Okay, ini contoh pelaporan SEGAP. SEGAP ni yang paling pening sekarang ni sebab kita duduk PKP ni berat badan lah kan. Cikgu lah, kalau kamu cikgu tak tahu lah, mungkin kamu rajin cycling ke apa kan, berat badan kamu tak ada masalah.
Contoh macam kami yang banyak sangat bergerak ni, memang kan, dan cikgu tengok pelajar pun ramai yang tak muat baju tahun lepas dah. Sebab inilah berat badan ni. Berat badan tinggi dia akan kira BMI, yang tu pun ada markah. Lepas tu kita punya kecergasan. Yang ni cikgu nak ni sikit lah, sebab cikgu pun salah seorang cikgu pijik. Okay, duk bagi video Tabata lah, duk bagi video apa, pergerakan kreatif lah, nak suruh kamu bergerak supaya tak ada masalah obesiti pula. Masalah obesiti boleh membawa kepada masalah-masalah kesihatan yang lain kan. Sebab tu lah cikgu PJ ni duk lah bagi dalam grup kan. Jadi kamu tolonglah, tolonglah sertai, sebab kalau kita bersemuka pun nanti belum tentu kita dapat bermain di padang. Sebab kita nak kita kena jaga kita, kes Penang masih lagi tinggi kan. Ada banyak sekolah dah ada kes. Jadi cikgu nak pesan, sebab dia tak boleh bermain di padang, kita aktif dalam rumah. Bukan susah pun kan, ikut je video yang cikgu bagi, keluarlah peluh susuran dalam bilik tu. Tak apa dah. Kalau yang perempuan lagi senang lah, tak ada dah isu masalah aurat ke, masalah apa ke, kamu dah boleh buat. Okay, kita cergas. Kalau kita yang cergas, bukan untuk orang lain tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Buat jangan sebab terpaksa. Okay, macam cikgu cakap tadi, buat niat kerana Allah, dapat pahala juga. Sebab menjaga kesihatan badan, amanah Allah ni pun penting. Allah bagi kita badan yang sihat, kita kena jaga. Cikgu ni dah tua baru nak jaga kan. Jadi cikgu pesan dekat kamu, dari muda-muda ni, jaga siap-siap supaya tak ada masalah obesiti, tak ada masalah penyakit-penyakit lain. So bila kita cergas, kita buat regangan apa semua, barulah kamu boleh buat ujian segak tu. Nak buat bangkit tubi ke, nak buat ringkuk tubi separa ke, kan, nak buat naik turun bangku ke, baru kita akan fit lah badan kita. Kalau kita sentiasa buat senaman. Okay. Ni cara pengiraan yang lebih jelas untuk kamu nampak lah. Cikgu cakap dah tadi kan, cara pengiraan dia. Ni tiga, dia akan ambil dua yang tertinggi. Kalau macam ni, markah 82 dengan 83 lah. Markah 82 dengan 83 diambil, akan kira purata, dapatlah markah 79.2, dan kita convert pula kepada 10%. Ni semua belajar matematik lah ni. Anak murid cikgu Mahathir terer kot ni matematik ni kan. Anak murid cikgu Husna, anak murid cikgu Maziah, semua dah terer dah matematik. Nak kira ni kan, ni matematik kacang ni. So ini kamu dapatlah yang markah 10%. Okay, yang inilah yang akan dikira untuk kemasukan ke universiti ataupun ke sekolah-sekolah terpilih. Okay, pembentangan cikgu dah habis. Okay, cikgu nak buka kepada soalan. Ada tak mana-mana pelajar nak tanya? Okay, kita buka slot untuk soalan. Kalau nak rekod bacaan nilam tu dekat mana? Okay, yang Cikgu Rehana kena jawab. Yang berkenaan nilam tu masuk dalam IQ nilam. Okay. Masuk dalam IQ nilam. Yang ada di-sharekan di kelas sebelum ni. Ada dalam, tengok dalam, kalau dia yang tertinggi atau tengok balik tu. Grup WhatsApp kelas. Okey. Yang kedua. Kedua apa soalan dia? Purata penglibatan. Okey, purata penglibatan yang markah tadilah yang cikgu cakap tu. Kan ada tiga. Kan? Tiga komponen tu. Kelab, persatuan, sukan permainan dan juga uniform. So untuk purata penglibatan tu dia akan ambil dua. Yang tertinggi tu yang tu dikira sebagai purata. Okey, menjawab ke soalan tu? Okey ke Nur Alia Adriana? Kalau tak jelas boleh tanya lagi. Mungkin cikgu perlu lebih jelas lagi ke, macam manakah?
Markah PAJSK dikira masa form 5 ke? Tadi cikgu dah terangkan, tak apa cikgu ulang lagi sekali. Markah PAJSK ni kita kira daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Bukan tingkatan 5 sahaja. Sebab tu cikgu pesan awal-awal ni. Daripada masuk tingkatan 1 tu kamu dah kena aktif. Markah kamu tu akan dikira dibawa sebagai purata. Dia bukan ambil markah tingkatan 5 sahaja. Okay. Sebab sekarang ni ramai pelajar tingkatan 5 baru dia sedar kepentingan markah PAJSK. Tingkatan 5 baru nak pulun. Sayanglah kan. Sebab kalau tingkatan 5 saja satu tahun je mungkin ke peluang untuk kamu pergi ke pertandingan tu tak banyak sebanyak yang kamu boleh sertai daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu. Okey, ada orang tanya cikgu, kenapa ada ujian segak? Kenapa kena ada ujian segak? Kenapa cikgu nak suruh kamu segak lah? Kan? Kenapa? Kalau tak ada ujian segak, dia sekarang macam ni lah. Zaman sekarang ni, zaman sekarang kan kalau zaman-zaman dulu, orang dulu dia suka duk main 7-7 selipar lah. Duk main apa lah kan. Jadi dapat aktif. Sekarang ni pelajar suka main game. Jadi sampai kementerian kena fikir, nak kena buat ujian segak kok ni, nak bagi pelajar ni berat dia ideal, nak bagi berat ideal, okey dengan tinggi dia, BMI dia normal, tak masuk overweight ataupun obese. Lepas tu nak bagi regangan badan kita tu, kita ni regang, badan kita fit. Tu yang dia ada naik turun bangku, nak tengok kita ni fit ke tak. Kan sebab bila kita buat naik turun bangku tu, kita buat kerja berat. So dia boleh test kita punya keupayaan badan kita tu, nak tengok kita ni cergas ke tak cergas. Itu baik untuk jantung. Sebab tu dia masuk dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Nama pun pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita nak sihat, kita nak gerakkan jasmani kita untuk kita sihat. Itu tujuan dia. Kan? Jadi tak ada lah timbul isu pelajar duduk tepi longkang waktu PJ. Kamu sepatutnya guna masa tu buat regangan, buat exercise. Kan? Ada macam cikgu tahu, ada cikgu Faris suruh buat video. Ada pelajar yang memang rajin duduk buat bersenam tu kan, ikut masa yang diberikan tu. Tu baguslah. Okay, untuk kesihatan kita sekali. Okay, ada lagi ke soalan nak tanya? Nelaya cakap terima kasih, sama-sama. Macam mana nak dapat full mark? Ni orang yang aktif ni dekat sekolah kita ni. Macam mana nak dapat full mark? Kamu kena ada semualah. Maksudnya kamu kena pegang jawatan pengerusi. Kamu kena pergi melibatkan diri peringkat antarabangsa. Dan bila melibatkan diri, kamu kena menang Johan. Dan kalau untuk yang komitmen tu selalunya cikgu akan bagi markah full mark lah. Senang je yang tu, kalau kamu dah aktif, kamu akan dapat full mark dekat komitmen. Yang semua yang payah kita nak dapat full mark dekat pencapaian. Kalau Syahrul Ifan dia memang dah, dia sebelum ni pun dah pergi ke antarabangsa. Jadi kamu kena usaha nak bagi dapat Johan. Dapatlah full mark. Okey tak Syahrul Ifan? Cikgu jawab tak soalan kamu? Ulama tak jumpa kamu berdepan kan? Rindu nak tengok Syahrul Ifan senyum. Okey, ada lagi tak soalan? Oh, Azifah Aina dah faham. Lama tak tengok nama Azifah Aina. Sebab tahun ni cikgu tak ajak dia. Nampak nama dia kat sini. Okey, Yana dah faham. Alhamdulillah. Okey, ada lagi ke soalan? Sebelum cikgu nak tutup. Semua dah faham lah tu. Itu memang perkataan paling grammar musim PDPR kan. Kamu faham tak? Tak ada kita jawab kat chat. Faham. Kalau kita tanya dia balik pakai sengak kan. Okey. Kalau semua dah faham. Tak ada. Terima kasih. Okay, penerangan jelas. Satu Balkis. Anak murid cikgu. Satu IS. Okey. Tak ada dah. Semua tak ada soalan dah. Okey. Untuk yang kamu nak isi tu, kamu dah ada yang isi bukan? Sebab tu dah ada tanya soalan tadi tu. Cikgu tahu kamu tanya soalan dalam Google Form tu kan? Tapi tak apalah. Cikgu baik hati nak bagi kamu dapat kehadiran je kan? Okey. Kamu isi. Tengok dekat bawah subscribe tu. Ada link untuk kamu klik untuk masuk ke kehadiran lah. Okey. Untuk isi Google Form yang dikira sebagai kehadiran kamu petang ini. Okey, kita dah sampai ke hujung, ke hujung rancangan. Rasa macam glamour pula kan, dia buat YouTube live ni. Jadi masuk TV pula. Okay, kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana bersama cikgu petang ni. Cikgu minta maaf. Cikgu minta maaf banyak-banyak.
atas semua salah silap, mungkin silap kata, tergagap-gagap tu biasalah kan. Cikgu bukan DJ, cikgu bukan pelakon, baru pertama kali host Cikgu Rehan kan, baru pertama kali mengelolakan slot secara maya. InsyaAllah cikgu cuba perbaiki lagi kalau diberi peluang selepas ini. Haa, kehadiran, ada orang tanya. Haa, dekat deskripsi tu, dekat deskripsi tu ada link kehadiran. Haa, dekat bawah ni, dekat bawah awak tengok, dekat bawah subscribe tu ada. Ha, tengok, tunjuk tangan kat bawah kan. Haa, tengok kat bawah. Okay, klik tu. Haa, ada orang tanya saya maksud kurikulum ni mesti bawa baca soalan kat Google Form ni. Haa, adakah maksud kurikulum? Kurikulum tak maulah bagi jawapan kan. Kurikulum lawan kepada kurikulum. Ha, dia pelengkap dia. Ha, fikir-fikir. Soalan objektif kan. Don't mention what ni? Ya, Ahmad Sirajuddin tak mau bagi cikgu mention apa? Tak mau bagi cikgu mention jawapan. Okay. Kau tak ada apa dah kot? Ha, ke ada lagi yang nak tengok muka cikgu kat sini? Okey kan? Kita boleh end kot kan? Nanti insyaAllah panjang umur kalau ada apa-apa lagi kita akan jumpa pula untuk slot unit beruniform untuk aktiviti lain. Okey, terima kasih bersama cikgu petang ni. Minta maaf salah silap. Dan tadi kita dah buka surah dengan Al-Fatihah. Kita akhirilah perjumpaan kita dengan tunggu pengumuman untuk kuisis bola baling minggu lepas. Cikgu Mahathir tak sabar agaknya nak bagi soalan dekat kamu. Okay, kita tunggu tarikh, tengok nanti pengumuman dalam grup kelas masing-masing. InsyaAllah kita akan bagi tahulah tarikh untuk quizzes. Okay, dengan tu cikgu akhiri perjumpaan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Sama-sama Danish. Okay.